Halo guys, ketemu lagi kita di Rima Channel. Konten ini kali ini kita akan memasak ikan. Kenapa ya? Ikan nila. Ikan nila. Nah, biasanya ikan nila ini enak digoreng, enak diarsik. Artinya arsik masakan ciri khas bagi orang Batak. Biasanya ikan yang diarsik ikan mas. Untuk khusus apa untuk kita orang Batak. Jadi karena tadi di pasar ikan mas habis, dengan terpaksanya kita akan mengarsik ikan nila. Guys, dekatkan sini guys. Oke, kita mulai guys ya. Kita hidupkan dulu kompor guys. Cara hidupkan kompor guys, sudah tahu nggak guys? Kalau nggak tahu biar les sama aku cara menghidupkan kompor. Oke. Oke. Kita hidupkan kompor dan kuali. Dah. Lalu kita masukkan air, guys. Kita masukkan air guys. Oke. Guys, jatuh, guys. Ya. Oke guys, setelah airnya mendidih, kita masukkan daun serai ya. Daun serai guys, kita masukkan daun serai. Oke. Oke, guys. Lalu kita masukkan guys ikannya guys ya. Nah, ikan nilanya guys ya. Kita masukkan ikan nilanya. Ini guys masakan melapak. Masakan melapak ini guys. Masukkan ya. Tunjukkan guys, tunjukkan ikannya guys. Ya guys. Lalu kita masukkan bumbunya guys ya. Bumbunya kita membeli bumbu yang jadi guys ya. Di dalam bumbu ini ada kunyit, kemiri, cabai merah, lengkuas, dan jahe. Kita masukkan guys ya. Kita masukkan bumbunya guys. Oke. Kita masukkan guys ya. Mantap guys. Masukkan guys ya. Halo guys, kita akan memasukkan garam guys ya. Garam guys, kita masukkan secukupnya guys. Secukupnya, jangan pula guys garamnya dibuat 1 kilo guys. Lalu ya, secukupnya guys ya. Oke guys, kita lanjutkan guys ya.
Setelah kita tadi masukkan garam, lalu kita masukkan apa yang namanya ini? Kikil ya? Kikil. Kikil kerbau guys. Biar enak guys. Biar menampak guys. Nah, kita masukkan ini kikil kerbau guys. Biar enak. Kita masukkan kikil guys ya. Kita masukkan kikil. Nah. Oke guys, setelah kita masukkan tadi kikil guys, lalu kita masukkan tomat guys ya. Tomat cukup di apa? Di apa namanya ini? Iris guys, tomat guys. Biar melepak guys, biar enak guys. Aduh apa guys? Aduh udah jatuh guys, biar aja lah guys. Nah, kita masukkan tomat guys ya. Ini saya masukkan 3 guys. 3 buah guys ya. Batuk guys. Oke guys, biasanya kalau untuk bumbu arsik guys itu pakai apa? Rias, bahasa tuanya, bahasa Indonesia yang tak hafal itu guys. Biasanya pakai rias atau pakai andaliman baru atau pakai asam gelugur. Karena saya mengidap penyakit asam lambung, makanya saya itu tidak memakai bumbunya itu guys, karena nanti pedih atau maniak guys. Maniak dalam bahasa, entah bahasa apa aja lah itu, bahasa planetnya itu guys ya. Oke guys, seperti itulah masakan malapak ya guys ya. Masakan malapak mantap guys. Oke.